orang-orang nggak mana, tetap aja 4 kursi dudukin 5 orang kan. Hi guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di YouTube Mami Nyonya Hampus. Hari ini adalah hari yang spesial karena aku mau pulang ke Jakarta dan meninggalkan bapak ini. Alain. Sendirian sama anak-anak dan tanpa aku kan. Emang bapak ini sangat kuat dan perkasa. Masih bright? Drive aku nona mami? Ya. Froni bright? Drive aku nona mami? Ya. Masih au? Ya. Onda mit papi? Ben mekat ima? Seperti itu, jadi aku hari ini mau pulang ke Indonesia buat 3 minggu dan 1 minggu karantina dan 2 minggunya sama keluarga dan teman mungkin ya. Sebenarnya sih yang paling penting sekarang di masa pandemi buat berpergian, dokumen buat penerbangannya, apa aja yang kita butuhin untuk masukin ke negara tersebut ya, ke Indonesia contohnya. Terus sama kan aku udah full vaksin, jadinya gak terlalu takut gitu loh. Sempat mau pulang pas mamaku meninggal, aku pengen cepet pulang. Sayangnya aku cuma baru vaksin pertama, dan itu lagi masa tinggi-tinggi bang si covid itu. Dan aku agak takut gitu karena kan aku harus ninggalin anak-anak kan. Pokoknya risikonya tinggi gitu. Aku berangkat dari Muncen, Muncen Doha, terus nanti Doha ke Jakarta. Apa sih namanya, airport di Munchen. Pesawatku jam 16.50, tapi ini kita jam 13.22 udah sampai di airport. Jadi kayaknya kita mau jalan-jalan dulu, anak-anak biar lihat-lihat pesawat dulu. Terus habis itu kita bakal masuk ke terminal. Udah beberapa hari, tadi pagi juga masih happy aja, masih kayak masih percaya diri lah ninggalin anak-anak. Sekarang udah lihat pesawat, udah mulai drama dan udah mulai udah mulai takut ninggalin anak-anak. Turkish. Ouch. Oh iya. Halo. Nach Jakarta über Doha. Smoking on board the aircraft
aja di pesawat mau ke Doha. Abis dari Doha, dari München Doha 5 jam, terus abis itu baru nyambung lagi ke Jakarta sekitar 9 jam. Jadi totalnya sekitar 14 jam lebih di pesawat, dan ini benar-benar harus pakai masker. Boleh dibuka kalau cuma mau makan atau minum gitu doang. Tapi sampai saat ini emang benar-benar pelayanannya oke ya, maklum ya, namanya juga business class. Dan ini tuh emang papi emang kerjaannya dia ada-ada aja. Tiba-tiba dia booking aku business class, dan aku itu nggak tahu sama sekali. Udah dari Doha, sekarang mau lanjut dari Doha ke Jakarta. Habis itu langsung PCR test, terus langsung ke hotel karantina. Sudah, anak-anak udah tidur sama papinya. Ketemu lagi besok. Iberia and Air Malta. Banget, dan akhirnya ya biasanya tuh sama anak-anak tidurku juga susah karena harus ngawasin anak-anak setiap saat. Apalagi kemarin pas flight terakhir kan Froni masih sekitar 1 tahun karena tahun lalu kan, dan itu repotnya minta ampun. Sumpah emang benar-benar si papi ya benar-benar ngasih istrinya the best service.
jam lagi sampai udah nggak sabar mau turun pantatnya tekos. Aku mau aja tinggal. Oke. Thank you. Aku tuh kalau udah mau landing, pesawatnya udah miring-miring, udah mabok sedikit. Soalnya paling gak bisa kalau lihat yang miring-miring gitu. Ingat dulu pas hamil Kroni, nggak tahu kalau aku hamil dan pulang dari Korea sampai muntah, sampai dibilangin sama cabin crew-nya hamil ya, soalnya enggak hamil, emang mabok aja. Ternyata pulang-pulang hamilnya si Kroni. Aku lelah. Oke guys, akhirnya keluar. Ini setelah perdramaan peraturan baru keluar. Kayaknya udah 1,5 jam lebih tadi pas habis darat, terus sekarang nungguin lagi. Dan ini nanti aku harus nungguin hasil tes PCR yang kira-kira 1 jam, kurang lebih 1 jam keluar, baru nanti boleh bisa ke hotel. Sumpah ini peraturan baru gokil sih. Ini peraturan baru ini bikin gua keki. So guys, I'm just arrived right now in room. Aku ada di Pullman Central Park. Setelah melakukan analisis yang cukup panjang tentang perhotelan, akhirnya aku memilih Pullman Central Park. Dan so far so good, sampai saat ini aku baru aja nyampe setelah kehiruk pikukan drama peraturan baru soal PCR test di airport. Sumpah tadi kita tuh udah nunggu, aku keluar landing 15.20, terus abis keluar aku langsung PCR test, dan itu ngantrinya panjang pol karena Wisma, yang untuk ke Wisma Atlet sama ke hotel dicampur guys. Dan setelah nunggu akhirnya mereka mutusin hal baru lagi, hotel boleh keluar duluan dong, registrasi terus PCR test. Aku harus nunggu lagi kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Dan udah nunggu hampir 2 jam, ternyata PCR testku belum keluar juga nih, belum ada email. Cara aku nggak boleh ke hotel sebelum aku dapet PCR testku ini nih. Nah, si PCR test ini belum keluar. Ini kan ruangan kalau kedatangan, biasanya kan orang-orang dulu zaman belum ada COVID, dijemputnya di luar. Dan ini dibuat tunggu untuk para penumpang sambil nungguin PCR testnya kelar. Dengan kopernya dan perintilannya kita, penumpang, terus orang hotel. Dan akhirnya 2 jam nunggu, belum ada email juga. Dan penerbangan selanjutnya kan masuk terus kan. Ini namanya juga bandara internasional. Aku tadi naik pesawat Qatar, setelah Qatar terus datang lagi yang dari Narita, yang dari Jepang. Terus Jepang keluar, akhirnya kita nih penumpang dari 2 maskapai berkumpul jadi satu di ruangan tunggu itu. Semua nunggu PCR test, yang dari Qatar belum keluar juga tesnya. Setelah hampir 2 jam, akhirnya diputusin lagi lah sama mereka. Oke, penumpang Qatar boleh keluar sambil menunggu PCR test di hotel. Alamak, kenapa kau nggak ngomong dari awal, kan? Nggak, udah nggak bisa berkata-kata lagi. Idenya bagus, peraturannya idenya bagus, tapi sayangnya semuanya masih belum bisa bergerak cepat gitu loh. PCR aja tuh cuma ada beberapa ruangan, nggak nyampe 10 ruangan. Dan susah pastinya kan, jadi butuh waktunya lama. Dan mereka juga teknik kecepatannya belum terlalu memadai kan, karena namanya juga peraturan baru dan masih dalam masa pembelajaran buat mereka juga gitu kan. So, jadi hari ini aku menjadi kelinci percobaan. Terima kasih yang buat peraturan ini. Dan aku nggak sendirian yang marah-marah di sini, karena banyak banget orang-orang lain juga yang sewot karena peraturan baru, nggak ada konfirmasi sebelumnya. Seperti itu guys. So, jadi buat kalian-kalian yang mau pulang ke Jakarta atau ke Indonesia dan harus transit pastinya di Jakarta,
beginilah situasinya. Dan aku harap ini peraturannya bakal bisa dilebih perbaiki atau kembali ke peraturan awal yang lebih mudah dan simple gitu. So, terima kasih udah ikutin perjalanan aku pulang dari Munchen, Munchen ke Doha, Doha ke Indonesia. Terima kasih buat yang udah nonton, thank you so much. See you on next video ya. Aku harus 7 hari karantina guys, jadi tungguin aku dengan kebosananku di 7 hari ini, oke? See you.